gitu di tengah-tengahnya aja, di belakangnya aja. Apakah dia berhasil ataupun tidak? Kita lagi perjalanan menuju alun-alun kidul daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita udah nyampe di Jateng ya guys. Jateng Etan. Udah macet sekali jalanannya nih guys. Mau nyampe lokasi. Nah, kita melewati Lubuk Gading ya guys, lewat terowongan ini dulunya bentengnya keraton guys. Nah, di depan sana udah mau nyampe itu tempatnya. Kok kelihatannya udah rame sekali. Kita ternyata sudah sampai di alun-alun gitu Yogyakarta ya guys. Ternyata di sini ramai banget, penjual-penjual di samping-sampingnya sudah terbuka semua, ada BCM-nya sudah aktivitas lagi guys. Ternyata ini ramai banget, banyak pengunjung juga, baik dari luar Jawa maupun Jogja sendiri ya guys. Parkirannya sudah penuh dan ini banyak penjual juga guys. Dimana ini Bapak Pentol ini selalu ramai banget dan terkenal yang di Jogja. Nanti kita beli ya guys. Tapi kita terlebih dulu putar alun-alun terlebih dahulu. Yuk ikuti perjalanan kami. Yang ramai banget guys. Ada penjual layang-layang yang anak kecil suka layang-layang bisa main di sini ya guys. Dan ibu-ibunya bisa makan-makan sate, bisa banyak penjual guys, banyak makan tempura, sosis, bentang ronde, dan banyak penjual lagi, dan anak-anak bisa mainan juga. Ada kereta dorong, ada sepeda itu. Ini banyak penjual yang kelima juga, sate-sate sudah banyak aktivitasnya guys. Meskipun di sini banyak orang yang hiburan ataupun liburan, tapi banyak juga yang olahraga berputar lari ataupun jalan santai mengelilingi alun-alun kidul Yogyakarta. Alun-alun kidul Yogyakarta terkenal dengan dua pohon beringin ini yang mempunyai sejarah atau mistik tertentu. Di penduduk Jogja sendiri ataupun luar Jogja sendiri itu banyak yang hiburannya juga, seperti mata menutup, mata ditutupi menjadi semua cara ke situ. Kalau misalnya dia jalan lurus seperti bapaknya seperti ini, dia kan bisa sukses ataupun entah cita-citanya itu terkabul. Kalau dia jalan yang ke arah melenceng ataupun ke arah utara ataupun ke selatan, itu beda guys. Ini banyak, ini udah kita ikuti ya perjalanannya. Dia didampingi teman-temannya guys untuk menuju ke tengah-tengah pohon beringin itu. Apakah dia berhasil di jalan di tengahnya ataupun dia ke samping? Yuk ikutinya, yuk mari ikuti dengan perjalanan mereka, pasti seru nantinya. Oke, kita ikuti di tengahnya aja, di belakangnya aja. Apakah dia berhasil ataupun tidak? Ini mempunyai sejarah atau mistis di alun-alun gitu itu sendiri.
tadi lurus guys, tetapi di sini dia melenceng ataupun ke samping tetap, dan dia berhasil memasuki dua di antara beringin dua tersebut. Nah, dia berhasil guys. Berhasil melewati tengah-tengah di antara dua beringin ini. Ini beringinnya guys. Kemudian mau kemanakah dia, padahal dia udah sampai dan dia berhasil. Ya kan, dia kaget. Bingung kok bisa ya, gitu. Dan padahal dia merasa garis lurus. Tengah-tengah ini ke di antara dua beringin ini mempunyai sejarah tersendiri, yaitu tegak lurus dengan pintu. Pintunya manakah? Pintunya itu jalan masuk dari Pelabuhan Gading. Rame ya guys. Yuk, siapa yang mau liburan ke Jogja? Udah banyak orang yang liburan nih. Jangan bosan-bosan di rumahnya aja ya. Yang pengen ke Jogja, jangan lupa main ke alun-alun Kidul Yogyakarta. Sudah pulang. Ini beringin yang kedua, ini yang beringin yang terbesar. Dan di sini juga banyak orang layang-layang, bermain layang-layang, guys. Ya, ikuti perjalanannya. Kita kembali lagi. Banyak orang liburan. Yuk, asik. Selain banyak orang liburan, juga banyak orang olahraga yang mengelilingi alun-alun gitu Yogyakarta ya guys. Tapi Mama Neska sampai saat ini belum mencoba karena tidak pernah lari-lari, takutnya nanti sakit. Bapak tua ini memandu guide-nya untuk jalan ke alun-alun gitu Yogyakarta tadi yang menuju dua beringin tadi. Yuk ikutinya. Kita ikuti sampai di sini aja guys. Apakah dia berhasil yang udah dibantu bapak itu? Apakah tidak? Kita melihatnya dari arah jauhan aja biar kita tahu dia jalan garis lurus apa dia ke samping atau melenceng. Oke? Pohonnya yang sebelah kiri itu pohon yang tertua dan subur, yang kanan beringinnya agak mungkin dia udah tua juga. Dia tidak pernah lurus, tetapi dia berhasil jalan ke ternyata dia nggak berhasil guys, itu dia melenceng ya, dia gagal guys, dia tidak berhasil, padahal dia jalannya sudah berhati-hati banget menuju ke tengah dua beringin itu. Oh iya, di samping itu Mama Neska habis jalan-jalan lapar dan tadinya pengen pentol tusuk ya guys, yuk kita ikut.
menikmati beli pentol tusuknya yang sangat viral di alun-alun Kidul Yogyakarta. Yuk ikuti rasanya gimana dan penasaran, oke? Oke. Video ya. Ya. Oke, Pak, mana?